Ayah. Ih, ya, apa nih? Kan udah dibilang jangan makan itu lagi. Ini kenapa? Tuh, Mili. Ini kenapa, Cecil? Kamu ngajak Mili ke sini kenapa? Kamu gangguin dia belajar ya? Seriously, aku tuh selalu dijudge, tau gak? Enggak. Lah, kenapa dia ke sini? Kak Cecil tuh mau bantuin Mili, Om. Ah, gak mungkin. Mungkin dong, Om. Gak mungkin. Cecil mau bantuin kamu. No way. I'm an angel, okay? Ini serius. Serius dong, Om. Oh iya, oke. Okay. Surprise kalau begitu. Oke. Okay. Pokoknya yang penting ya, Mili, ya. Kamu betah tinggal di sini, ya. Betah sekali, Om. Oke. Okay. Yaudah, terusin deh. Biar pinter, ya. Oke. Okay. Nih. Aku punya kue. Wow. Yang bisa kamu bawain buat Ivan, tapi biar lebih spesial lagi, kamu hias lagi pakai meses seindah mungkin. Oh my God, Kak, makasih banyak ya, Kak. Lihat dong, kalau misalnya nanti Ivan dikasih nih ya, bakal kayak, oh my God, Mili, oh my God, love, kayak gitu. Ya kan, oh my God, makasih banyak ya, Kak. Oke, okay. Ini di tabur ini, siap. Ini sebenernya kayak gini. Kenapa anak ini ada di sini sih? Anak ini ada di sini karena lagi gue kerjain. Oh, gue tahu. Maksudnya lu biarin dia di sini biar dia kegodain Cata sama Ivan kan lu? Iyalah. No. Nah, sih. Kita kan kemarin dikerjain sama dia. Nah, sekarang ini gue lagi berusaha kerjain dia balik biar dia bosan di sini, biar dia kesel di sini, jadi pulang. How's that sounds? I'm so smart. I know. Yes, okay. Kak. Yes? Mesesnya habis. Oh, too bad. Yaudah, beli lagi, Gi. Kok gue yang disuruh beli sih, Kak? Ya iyalah. Kan lo yang habisin mesesnya, masa gue yang beli? Bear. Bear, belinya di mall yang kemarin ya. Mall yang kemarin? Kak, tapi mall yang kemarin itu kan di sini baju glosiran semua. Yang beli 3 gratis 2 gitu. Mili. Dengerin aku ya. Cinta itu butuh perjuangan, Mel. Justru karena mall itu cuma jual grosir-grosir baju, disitulah orang bisa melihat seberapa besar cinta kamu ke Ivan sampai kamu cari meses dari ujung ke ujung, Mel. Tapi Kak, kalau misalnya milih ke mall, boleh kan jauh, terus kan panas. Nanti keringetan, nanti ketombean, nanti gak cantik lagi, nanti balik-balik si Ivan kayak, oh my God, ew, no, gak mau sama Mili. No. Mendingan Kak aja yang beli ini, ya, iya Kak. Berani-beraninya lo suruh gue beli meses gitu. Oke. Okay. Wait. Kak, beli lah. Mili? I got something! Wih. Ya. Dipotong-potong buat topping. Semangka? Yes. Semuanya? Exactly. Potong semua. Yuk. Caca, kita mau ngapain ya? Kok dari tadi diem-dieman aja kayak orang marahan? Caca juga bingung, Ivan. Kita mau ngapain? Caca nggak tahu. Hai, Ivan! Kapan? Ya dong, Mili bikinin apa? Cake spesial. Makan ya? Apa? Ini cake special, Van. Lihat dong, ini tuh cake coklat, ditaburin coklat, pakai semangka yang banyak. Oh, trust me, pasti enak banget. Oke, cobain ya, makan ya. Makan dong, suapin. Caca, gimana nih? Mili tuh udah bikin capek-capek, bujukin dong, masa gak dimakan? Van, dimakan ya. Pemberian orang itu harus dihargai. Ya udah deh, kalau Caca yang minta, Ivan mau makan. Oke, beneran ya. Oke, cobain. Pasti ini enak banget. Wah, coklatte. Lagi.
mau ke toilet. Ivan, maafin Mili ya. Gara-gara Mili maksa-maksa Ivan makan kue bikinan Mili jadi kayak gini. Maafin ya. Iya, gak apa-apa Mil. Tapi jangan lagi-lagi ya Ivan, enak. Iya, Mili juga minta maaf. Kan tadi Mili kayak gitu biar Ivan senang. maafin ya. Gimana kalau untuk sebagai tanda permintaan maaf ya Mili, Mili beliin Ivan buku deh, mau ya? Ayolah. Gak perlu Mil. Ayolah, gimana kalau misalnya besok kita bakal ketemuan di toko buku. Terus Mili bakal pakai baju dress merah-merah yang ada bunga-bunganya. Gemes gak? Terus nanti pakai bando ada bunga-bunga merahnya, gemes-gemes gitu. Mau ya? Kok heboh banget sih Mili? Tapi pasti Ivan bakal suka, right? Enggak, Ivan gak suka. Ivan sukanya yang rambut panjang, terus diikat, pakai kacamata, terus selalu pakai baju lengan panjang. Gitu ya, Ivan ya? Gitu, oke. Santai. Bentar ya. Ayah, terus aku mau sampai kapan ditahan di sini? Sampai teman-temannya Caca itu pulang ke rumahnya. Kak Cecil. Mil, ada yang ganggu kamu lagi belajarnya. Enggak, santai. Bener? Iya, enggak, janji. Sumpah. Silahkan duduk aja. Mimi cuma mau minta bantuan Kak Cecil aja. Kak, apaan sih? Kak, bantuin dong. Mili mau minta di makeover. Bantuin nih, Kak. Gue makeover lo. Ya. Please, no. Aduh, Kak, please dong, Kak. Nih ya, Mili tuh pengen banget disukain sama Ivan. Tapi dia bilang dia tuh sukanya sama cewek yang rambutnya panjang. Oke lah, ini panjang. Terus bisa dikuncir. Pokoknya dipanjang, dikuncir, pakai kacamata. Terus juga sukanya pakai baju lengan panjang. Aduh, Kak, bantuin ya. Ivan ngomong gitu. Familiar sih. Kok kayak si Cap? Kayak cewek idamannya si Ivan, katanya ternyata kayak gini. Let's go. Kak, tunggu, ada yang kurang. Kacamatanya belum. Glasses. Kacamata ayah aja.